Sementara itu, untuk calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo datang ke Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, salah satu yang dibahas oleh Ganjar yaitu mengenai regulasi atau undang-undang pesantren. Calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan para ulama di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, Jawa Barat. Kedatangan calon presiden nomor urut 3 tersebut disambut pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Kiai Haji Abun Bunyamin dan para santri. Pertemuan Ganjar dengan para ulama berlangsung tertutup. Usai pertemuan, Ganjar menyampaikan membahas banyak hal dengan para ulama, salah satunya soal kemajuan pesantren dan undang-undang pesantren. Sebelumnya, Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi tim pemenangan daerah di Yogyakarta. Deklarasi ini dihadiri partai pengusung pasangan Ganjar Mahfud dan relawan. Banyak hal yang disampaikan Ganjar saat bertemu dengan para pendukungnya, di antaranya tentang keistimewaan Yogyakarta, baik dari segi budaya, sejarah, dan sebagai kota pendidikan. Dari partai pengusung, dari relawan hari ini bertemu, dan tentu memang suasana kebatinannya berbeda. Saya Pak Mahfud sekolah di sini, belajar budaya di sini, ya tentu saja semangat perjuangan yang luar biasa dari Jogja. Saya merasa ricah di sini, tambah semangat karena semangat kawan-kawan juga sangat luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih. Dalam pertemuan ini, Ganjar mengajak relawan dan tim pemenangan daerah untuk mengikuti aturan agar demokrasi berjalan baik. Tim TV One mengabarkan.